Yuk. Apa? Apa?
nabrak ya, kena. Pergantian pemain tim Kaltim Putri, pemain nomor punggung 8 Siva keluar digantikan pemain nomor punggung 2 Bisa. Pak Rasid.
lurusnya kelihatan. Pergantian pemain dari tim Gas Putri FC Jakarta, pemain nomor punggung 23 Naira keluar digantikan pemain nomor punggung 10 Sofa. Turun tuh. Ya, tuh. 500 tuh. 500. 30. Itu ambil. Buat naik.
dijadiin doang. Bicinya doang. Nah, buat-buat itu bagus banget. Kalau kita warna-warna, kita hilang. Hati-hati aja taruhnya. Tadi kuncinya ada. Pergantian pemain dari tim Kaltim Putri, pemain nomor punggung 5, Melani, keluar digantikan pemain nomor punggung 11, Nadifa. Rikot lo dari awal. Bang, iya kan, gak ada di regulasi, aku baca regulasi gak ada ya, aturannya. Bang, orangnya ini yang mana sih, Bang? Orangnya gemuk, kah? Orangnya ini gemuk, kah? Dia kerja apa? Bukan kerjanya. Kerjanya. Bukan, kerja normalnya. Dia ngomong di tengah, aku lagi di tengah nih, tapi nggak tahu yang mana dia. Nanti aku habis nyerikat dulu. Tapi situasinya nggak bagus, kalau ngobrol di lapangan, aku ngobrol dia sama dia sebentar, baru nanti malam kalau aku ketemuan gitu. Oke, Mianya yang hilang-hilang. Yeah.
Pelatihnya orang medis juga. Ayo Dipa! Satu lagi ya. Aduh adem. Sejuk ya? Bukan mah. Lari deh. Jadi ketakutan ah. Pergantian pemain dari tim Kaltim Putri, pemain nomor punggung 13 Merati keluar digantikan pemain nomor punggung 9 Kila. Enggak tahu. Mau juga ya. Iya, tembus juga dalam. Enak anjir. Sejuk banget. Iya, di sini. Apa sih? Itu kok enak aja. Gua foto main sini gua foto. Iya dia aja yang bisa nendang tinggi. Kurang kuat telahnya dia. Jadi yang siap bersih terus ya. Yuk yuk nanti. Fokus. Dia ke daerah cempaka emas itu. Gak tahu namanya. Bentar kita fokus fokus. Di sini di balik papan. Karena dekat penerbangannya. Dia keras, full keras. Perusahaan apa? Iya. Mengirim doang.